Baik, terima kasih kepada MC atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Salam kenal, senang sekali saya Fulan Anwar yang insya Allah akan memandu jalannya sesi talk show kali ini dengan tema pentingnya public speaking untuk generasi zilenial. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Baik, sebelum saya memulai jalannya talk show kita pada hari ini, saya ingin mengawali terlebih dahulu dengan sebuah data yang mengatakan bahwa hampir 65% generasi zilenial sekarang, Bapak Ibu ya, merasa takut untuk berbicara di depan umum. Sebuah data yang menarik Bapak Ibu semuanya, ternyata generasi zilenial sekarang kurang mendalami ilmu public speaking. Sebuah ilmu yang dimana kita ketahui bersama sangat sekali dibutuhkan di setiap jenis karir apapun. Nah, Bapak Ibu, hari ini bersama-sama kita akan membedah bagaimana caranya mengajarkan ilmu public speaking yang mudah dan menyenangkan bagi generasi zilenial, serta apa saja sih kira-kira tantangan yang dihadapi anak-anak zilenial sekarang nih dalam mempelajari ilmu public speaking. Baik, sudah hadir bersama kita para narasumber yang tentunya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu semua. Yang pertama, kami ingin mengundang seorang yang luar biasa. Ini beliau owner dari Gen Z Public Speaking School. Ya, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Kang Rifki Kosasi. Baik, selanjutnya kita akan panggil seorang narasumber yang sudah expert di bidangnya. Beliau ialah seorang public speaker dan juga seorang MC. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kang Roni Urban. Baik Bapak-Ibu yang kami hormati, kedua narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja nih, kita akan tanya-tanya ya, gimana sih caranya mengajarkan public speaking ke anak-anak zilenial? Ya, yang pertama saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Kang Roni Urban. Baik, berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk kedua narasumber kita Bapak Ibu. Alhamdulillah kedua pemateri telah menyampaikan materinya. Dan tentunya selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut. Silakan untuk menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Kemudian diajukan pertanyaan secara singkat, padat dan jelas. Ya, baik, silakan. Saya persilakan kepada para hadirin untuk bertanya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara talk show kali ini yang membahas tentang pentingnya public speaking untuk generasi zilenial. Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga seluruh audiens yang telah berpartisipasi aktif bertanya dan juga menyimak. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.